Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Terima kasih kerana masih setia bersama saya dengan Lihat Channel. Baiklah, kita teruskan mendengar isu-isu menarik untuk kita semua. Isu mendakwa pengarah sensasi Samsul Yusuf berkahwin dengan anak pelakon veteran sensasi iaitu Ira Kaza semakin bertiup kencang. Ia semakin kecoh apabila isteri Samsul, Putri Sarah Liana, memuat naik hantaran dalam Instagram story IG yang mendakwa suaminya berkahwin di Thailand tetapi tidak membuat pengakuan sebenar. Ramai tanya Sarah pasal berita perkahwinan Samsul dan Ira ini. Ada juga yang tidak berpuas hati. Sebagai istri, wajib taat kepada suami. Tetapi suka ke apabila dapat tahu mereka berkahwin di Thailand, selepas itu tak mengaku. Bagaimanapun Naksaman Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi dah betul-betul pasti ke. Jangan terbalik pula jadinya, saya tanya sahaja. Nak sambung makan popcorn di Disneyland, popcorn di sini sedap, katanya yang kini sedang bercuti di Tokyo Jipun bersama anak-anaknya. Memetik laporan BH Online, kemarin Putri Sarah memaklumkan dia akan menerima mesej yang mengatakan Samsul berkahwin dengan orang ketiga yang didakwa sebagai perusak rumah tangganya itu. Sebenarnya saya sudah lama mendapat mesej langsung mendakwa Samsul sudah berkahwin dengan Ira. Kebanyakan maklumat diterima daripada orang yang mengenali pihak sebelah sana. Saya tak kuasa ambil peduli disebabkan dulu cerita kawin hanya desas-desus. Apabila makin hangat diperkatakan, saya juga semakin banyak mendapat message langsung. Kebanyakannya kesian melihat saya, anak dan juga keluarga mentua yang tidak mengetahui apa yang dilakukan Samsul di belakang kami. Namun saya tidak terkejut walaupun Samsul bermati-matian menafikan kesahihan gosip kawin dua katanya. Baiklah guys, sampai di sini saja perkongsian daripada saya dengan Lihat Channel. Berita ini saya petik daripada BH Online. Sekian saja dari saya dengan Lihat Channel. Terima kasih kerana sudah bersama saya. Semoga kita diberikan kesehatan dan semoga segala urusan dipermudahkan untuk kita semua.